Tapi nggak masalah, karena ada beginiannya nih, Indonesia Treasure Hunt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diecaster, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya. Kali ini kita bakal hunting ke rumahnya si Baim Wong. Karena ini udah lama banget gak ke Baim Wong nih, ke Rapi Ahmad terus ya. Kita lihat temuan pertama, ada mobil apa nih? Mobil fantasi tapi lucu juga sih ya. Ini Hot Wheel nih. Di Domar itu memang sedikit sih stoknya kalau di Bekesoy. Bagaimana di kota Anda? Silakan tulis di komentar. Ini ada Mattel Games. Dia ada seri terbaru tuh Mattel Games. Dan ini kita lihat. Oh, di belakang adalah akhirnya. Finally kita menemukan ini ya. Walaupun mobilnya monster gini, tapi yang belakangnya dong belum diskret. Mantap. Karena pernah nemuin nih di sini ada yang udah diskret nih ya, sama mafia tuh ya. Yang ini masih aman nih. Jadi kita bakalan auto angkut, brother. Oke. Kita lihat lagi nih yang lain. Ada Jesco warna putih, wah keren. Tapi sayang ini saya sudah punya ya. Jadi kita taruh lagi buat hunter yang lain. Ada lagi nih yang seri Fast and Furious nih, mobil Chevelle. Muscle Mania tuh pasti doyan begituan. Kita lihat di matchbox-nya, wah ini keren. Biru muda gitu ya. Wah keren nih, pickup gitu, Ford. Di belakangnya ada yang sempat viral ini, si kodok orange tuh ya. Tapi sekarang sudah banyak ditinggalkan para hunter ya. Udah enggak anget lagi katanya tuh ya. Di bawahnya enggak ada, memang sedikit sekali stoknya di Domar ini. Jadi kita bawa yang ini aja nih, Hot Wheeler ya kak. Tuh, mantap, lumayan. Pertama kali dapat ITH di Bekesoy ya. Sebelumnya kita udah dapat cuman dari mafia. Yang ini kita skip, kasih yang lain. Oke. Ada lagi enggak stok Hot Wheelnya selain di display? Ada lagi? Ini aja deh. Oke, kita bayar, kita scan tuh pakai ShopeePay itu ya. Nih, kita kasih lihat unjuk lagi nih. Tuh, temuan kita tuh ya, mantap. Hot Wheeler, belakangnya masih ya perawan ya, belum digosok tuh. Tuh, terima kasih Mbak. Mantap ini. Tumben ini dapat beginian ini di Bekesoy. Biasanya hampa tuh ya. Nah, ini udah ada struknya. Kita nanti akan submit kembali ya, karena kemarin kita dapat Volkswagen Sunago nih. Apakah kita berhasil mendapatkan diecast kembali atau kita mendapatkan poster? Kita tunggu aja nih ya. Tuh, mantap sekali ini saudara-saudara. Walaupun dapatnya fantasi, tapi intinya kita menemukan ITH nih, harta karun tuh ya. Masih perawan, brother. Oke, brother, kita sudah sampai di rumah nih ya. Tuh, tahu kan ini dalamnya apa tuh? Si fantasi car gitu ya, tapi nggak peduli, bukan nggak peduli. Tapi nggak masalah, karena ada beginiannya nih, Indonesia Treasure Hunt tuh, hologram ya. Ininya yang kita amankan tuh, kalau beginiannya nggak masalah sih. Ini buat bocil juga nggak apa-apa sih. Hot Wheeler dari seri Street Beast, bro. Keren ya. Ini juga. Ini buktinya harus begini, bro. Nanti difoto ya seperti ini. Lalu setelah di belakangnya ini di scratch and scan, baru juga difoto nih. Jadi buat verifikasi via email. Terus kita registrasi di
linknya itu ya, indonesiatreasurehunt.com. Oke, mantap. Oke, langsung aja kita scratch and win ini, kira-kira dapet apa di hari ini diperpanjang ya bro, sampai dengan tanggal sampai dengan September, jadi lumayan ada waktu sih. Cuman kalau saya di Bekeso ini agak susah sih tuh. Banyak teman-teman yang dapat di daerah Tangerang ya, ini juga nomornya. Kita akan lihat dapat apa kita ya bro. Kita akan tunggu ini. Kita akan kirim via email dan kita akan menunggu apakah poster atau apa namanya, diecast ya, yang collector edition. Mudah-mudahan kita dapat yang kita harapkan. Oke, kita bongkar aja nih beginian nih, karena bocil doyan ya. Tapi karena kita punya kembaran tuh. Tuh sama ya, sama. Jadi kita bongkar yang ini aja ya, dengan secara brutal. Ini ada variannya ternyata. Variannya set. Tuh. Saya koleksi, saya lengkapin street beast, nanti saya review ya. Mantap. Oke, kita akan bongkar ini set setelah melalui tindakan yang brutal sekali ala Michelle Toys. Kita headshot kepalanya, brother. Sadis nih ya. Ini jarang-jarang nih yang kayak begini nih. Disodok dari belakang. Wow, tuh sudah terlihat ya. Ihi, keren. Mantap, brother. Ini adalah Fantastica Street Beast. Jadi monster-monster gitu, edisi monster daripada Hot Wheels. Ini ada rantainya. Ini bisa terbuka karena di sini juga tuh tampilannya kebuka gitu ya tuh. Bisa dinaikin ke atas seperti ini. Mantap, brother. Keren. Hot Wheeler. Akhirnya kita melus ini. Yang ini kita simpen aja ya. Kalau yang suka koleksi-koleksi, nanti ini di protektor seperti ini ya. Agak lebay sih, tapi biasanya sih kayak gitu kalau kolektor-kolektor. Oke. Mantap ya. Wuhui. Yang ini kita tidak lus dulu. Nanti aja kalau kita mereview, mungkin kita akan lus ini ya. Tuh. Ganteng ya, bro. Wow. Keren, ini buat bocil. Buat bocil nih. Thank you, bro. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalian harus nonton lagi, bro. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena insya Allah kalian dapat pahala, bro. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.